Assalamualaikum. Nah, ini mau tanya ini, Pak. Iya. Ini di dalam itu teran apa namanya? Teran Bumi Makmur. Bumi Makmur dulu namanya apa ya? OPT-nya. Teran Rumbia. Teran Rumbia. Iya, oh, nggih. Terima kasih. Makmur. Berarti arahnya ke sana ya, Pak, ya? Iya, iya. Nanti aspal. Oke. Bapak, Pak, siapa namanya? Pak Ganis. Pak Ganis, terima kasih. Iya, iya. Oke, oke. Bapak ini masuk YouTube ini ya. Waduh. Iya, channelnya Info Teran, Pak. Ya, ah, nggih, ya, ya, ya. Terima kasih ya, Pak, ya. Saya mau ke Teran Rumbia. Iya, iya. Desanya apa tadi? Bumi Makmur. Nggih, kecamatan mana ini, Pak? Bintang Arah. Bintang Arah, Kabupaten Tabalong, Tabalong, Kalimantan Selatan. Iya, iya. Eh, oke, Pak Mul. Iya, iya. Ini sudah tidak salah lagi ini. Wah, ini sudah tanya berkali-kali tadi, Pak. Iya, iya. Oke. Oke, teman-teman ya. Masuk Desa Bumi Makmur, Kecamatan Bintang Arah, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan ya teman-teman. Ini adalah eks pemukiman transmigrasi Rumbia. Saya lupa ini tahunnya tahun berapa. Nanti saya minta apa penjelasan sama Pak Mul, karena Pak Mul dulu pernah bertugas sebagai staf unit pemukiman transmigrasi di sini. Nah, ini kalau kita lihat kondisi jalan sudah bagus. Tiang-tiang listrik juga sudah ada. Kemudian kanan kiri ini banyak tanaman-tanaman yang rindang ya, teman-teman semua. Kalau saya lihat, saya amati ini banyak tanaman buah ini. Ada durian, ada cempedak, ada papakin, ada juga manggis ya teman-teman. Kemudian pisang-pisang juga banyak. Wah ini. Nah, ini teman-teman semua ya, inilah kondisi terkini. Ini tadi hari apa ini tadi? Hari Selasa. Hari Selasa tanggal 30 April 2024. Saya dulu sekitar tahun 1992 sampai tahun 2000 saya sering lewat sini ya, teman-teman semua. Tapi semenjak tahun 2000 sampai sekarang ya baru sekarang ini saya ke sini lagi. Jadi sudah apa namanya itu tidak ingat lagi ya teman-teman. Nah, ini ada pendopo terbuka seperti itu. Kiri jalan itu apa ini ya? Kantor Kepala Desa Bumi Makmur, Kecamatan Bintang Arah, Kabupaten Tabalong. Ini teman-teman, ini di sini ini dulu ada juga perusahaan ya, ada perusahaan dulu kalau nggak salah apa ya, PT TBK apa di daerah sini, saya sudah lupa ini teman-teman semua. Wow, itu bekas kantor apa itu seperti itu, tidak didiami. Nah, ini kanan jalan ini ada apa ini ya? Kanan jalan ini ada SD Negeri 1 Bintang Arah, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini ada kebun karet. Nah, ini kebun karet ya, teman-teman semua. Kebun karet itu kalau orang sini menyambatnya padang getah apa padang apa ya namanya ya. Ya pokoknya kebun karet itulah. Ini salah satu penghasilan di sini ini rupanya adalah dari kebun karet, menurih getah, menyadap itu kalau orang sini menurih, menyadap. Kalau getah itu kan opo ya, getah itu ya getah ya, telutuh kalau bahasa Jawa, menurih itu menyadap. Nah, ini teman-teman semua. Nah, ini juga saya nggak tahu ini apakah ini karetnya karet
apa itu karet warga Tren atau karetnya perusahaan, saya nggak tahu, karena kayak nggak salah di sini ada perusahaan karet juga ya di sini, daerah sini nih dulu itu, ya lupa. Ini yang nyopir nih Mbah Pur nih, wah saya ini gocekan nyekedem opo ki wesi pengaman opo ki pengaman kaca nih teman-teman, coba dilihat lah ini tuh. Wah kalau nggak nyekedem gini, wah saya montang manting bisa jatuh. Saya juga ini kuda-kuda, ini kaki saya posisi kuda-kuda tengah ini. Nah, supaya tidak terpelanting teman-teman. Ini ya semua. Saya sekali lagi belum tahu di sini ini Tren tahun berapa. Tapi kalau saya lihat kondisi rumah-rumahnya ini loh, sudah elok-elok seperti ini ya teman-teman semua. Nah, ini ada parabola juga itu. Masjidnya juga bagus. Oh, tuh. Masjid Ar-Rahman. Nah, itu. Mobil juga ada. Noh, tuh. Kanan kiri. Nah, ini rumah penduduk. Nah, rumah para transmigran sudah elok. Loh, itu juga. Wah. Pokoknya ini elok sekali. Wah, itu ya teman-teman semua. Ini kan atas petunjuk atau saran dari salah satu subscriber, kalau pas saya menjelajah gini katanya disuruh tengok kanan kiri. Nah, admin. Monggo, Pak. Nah, itu. Ini anak-anak banyak sekali nih anak-anak ini. Oh, ini. Ayo, iki arep main apa iki? Wah. Itu suaranya di glayer. Nah ini teman-teman semua, ternyata banyak juga ini rumah-rumah penduduk ini. Wow, itu ada opo kayak ketok anu ini burung walet. Rumah walet itu. Walalala, aku ngantek kaget itu. Nah itu ada rumah walet tinggi. Nah ini sudah masuk ke gang ini teman-teman semua ya. Walalala Mbah Pur ini nyopirnya ini kok yo elok mentok Mbah Pur ini. Jen. Oh untung kok kuda-kuda saya kuat ini, kalau enggak tadi sudah saya terpelanting ini tadi teman-teman semua. Wah Jen. Nah sekali lagi ini adalah Tren Rumbia apa Tren apa, kalau dulu Pujung Rumbia apa piye ngono loh. Tapi tadi berdasarkan info dari yang punya apa minimarket tadi kok Tren Rumbia gitu. Nah, ini musola ini kayaknya nih. Oh. Kanan atau kiri ini? Oh, kiri. Waduh, oh, aduh. Oh, ini ada ibu-ibu itu sedang ramban apa itu. Wah, bagusnya ini glow latarnya. Nah, ini. Apa di sini ya? Nah, Bu. Niki daerah Tren pundi, Bu? Tren pundi? Tren napa niki jenenge? Bumi Makmur. Awas-awas. Bumi Makmur mriki nggih, Bu? Nggih. Oh, nggih. Tren Bumi Makmur. Iki bapak iki opek gedhang kae. Pak sapa kae ya? Pak sinten? Pak Sobirin. Nyun pirsa niki Tren napa jenenge? Gunung Makmur napa wau? Bumi Makmur. Rumbia. Bumi Makmur. Nggone sapa, Pak? Ajeng tengene sinten to kita niki? Niki tengene tiyang sepah kula niki. Bumitra. Oh, sik Mbah Pur aja dipateni, aja di anu sik lho. Wah, aku ki sekarian. Ah, niki Pak Mul Bumitra sing riyen petugas Tren UPT teng mriki Bumitra. Kok tak tangkret sekarang. Pripun? Sampean sinten? Kula koncane Pak Mul niku. Oh, niki Pak Mitra niku. Pak Mitra, kula Petro. Purwoko Petro. Pripun Pak? Kemarin niki, Mbah. Wah. Niku Mbah Pur. Wah. Pak,
Jenengan asline pundi Jawane? Wonosobo. Lah ibu pundi? Wonosobo nggih. Terantang mriki tahun pinten? Tahun 89. 12. Tahun 22. Oh, niki jenenge tren apa riyen jenenge? Nggih. Pujung. Pujung. Oh, Pujung sakniki desane jenenge napa po? Rumbia. Desane Bumi Makmur. Oh. Riyen petugase Pak Mul niki riyen sing teng mriki? Nggih. Oh, jaman dhisik ganteng mboten Pak Mul niki, Bu? Wah, ya ganteng. Wah. Elok bener ta. Nggih, lha iki Pak sapa ketak sotinge kae. Wah. Ah, nggih. Jenengan putrane pinten, Pak? Tiga. Pak sinten jenenge, Bu? Pak Mitro. Pak Mitro putra 3, cucu pinten? Cucu sekawan. Oh, cucu 4 lah. Buyut kalih. Buyut 2. Oh, lah sakniki jenengan lahane pinten hektar teng mriki niki? Yo akeh hektare. Pinten? Oh, sakniki kantun pinten? Kan sak hektar. Sak hektar. Oh, kebun napa? Kebun pisang. Oh, nek riyen pinten kabeh? Dulu berapa hektar, Pak? 3 hektar. 3 hektar ya. Oh. Rumah asalnya memang di sini tempatnya dulu, Pak. Oh, yang ini dulu. Oh, riyen mriki niki, nggen kosong niku. Oh. Oh, wayahe alit. Oh, niki pun anu gawe dhewe sing niki nggih. Oh. Wah. Weh, aku kok lali mau. Asli pundi jenengan mau kok lali aku? Wonosobo. Kecamatane. Oh, desane? Desane nggih Selomerto. Selomerto. Nun? Nun sewu. Nggih. Nun sewu sanget. Nggih. Pak Dek asmane sinten? Kula Purwoko Petruk, Mbah. Ah. Purwoko Petruk. Nggih. Wah, jantenan kok. Monggo-monggo pinarak mlebet, Mbah. Wah, monggo to. Wah. Monggo-monggo mboten saperkewet. Ngene. Niki putune jenengan? Niki buyut, niki jenenge sinten buyute niki? Sapa le jenenge le? Siapa namanya? Anji. Oh, ini siapa cucu? Vero. Vero, kelas berapa Vero? Kelas 3 SMP. Nggih, monggo Pak pinarak, Pak. Wah, assalamualaikum. Wah, lampune diuripke ta, Pak? Pundi niki lampune iki? Sing iki ya, Mati. Seklik, mau mati lampu. Oh, mati lampu. Mati lampu, Pak. Nggih. Mati lampu mboten apa. Wah, jan elok men. Nah, ini teman-teman semua, ini adalah tren dulu namanya UPT Pujung utawa Rumbia atau apa tadi? Pujung ah, Pujung Rumbia, Pak. Jenenge iki dhisik kok lali aku, Pak. Pak Mul. Nggih, Pujung Rumbia. Oh, ini tren UPT Unit Pemukiman Transmigrasi Pujung Rumbia tahun pinten mau? 89. Sekarang jadi desa namanya Bumi Makmur, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ngeten nggih Mbah Mitro? Oke. Wah. Cobi diceklik Pak Mul. Ceklik. Matur nuwun. Oke. Ceklik.